wabarakatuh. Saya Karunia Afrida Pangestuti dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, jurusan Teknik Penerbangan, program studi D3 Teknik Bangunan dan Landasan Angkatan ke-12 Alfa. Program studi Teknik Bangunan dan Landasan adalah prodi yang mempelajari tentang teknik perawatan, pengaturan, dan pengoperasian fasilitas sisi darat dan sisi udara pada bandar udara, serta pengawasan kegiatan konstruksi atau perbaikan pembangunan pada bandar udara. Pada bandar udara terdapat dua fasilitas. Yang pertama ada fasilitas sisi darat, lalu yang kedua ada fasilitas sisi udara. Fasilitas sisi darat itu terdiri dari terminal, crab, dan tempat parkir kendaraan. Sedangkan fasilitas sisi udara terdiri dari runway, taxiway, dan apron. Di sini saya akan memaparkan fasilitas sisi udara, yaitu apa saja bagian-bagian terdapat pada runway dan kerusakan apa saja yang biasanya terjadi pada runway. Runway. Runway menurut KP326 tahun 2019 adalah suatu daerah persegi yang ditetapkan pada bandar udara yang dipersiapkan untuk kegiatan pendaratan landing dan lepas landas atau take off pesawat udara. Bagian-bagian yang terdapat pada runway yang pertama, shoulders atau bahu landasan pacu, adalah daerah yang berbatasan dengan tepi landasan yang dipersiapkan untuk menjadi tempat transisi antar landasan dengan permukaan tanah di dekatnya. Berfungsi sebagai penahan erosi akibat air dan semburan jet, serta melayani peralatan perawatan landasan dan juga memperkecil risiko kerusakan pada pesawat terbang bila pesawat tersebut harus keluar dari landasan. Lalu yang kedua ada stowaway. Stowaway adalah daerah persegi 4 di atas permukaan tanah di ujung take off run yang disediakan sebagai tempat yang sesuai di mana pesawat udara dapat berhenti pada saat terjadi kegagalan take off, yang berfungsi sebagai menahan pesawat yang berhenti yang berada di ujung runway. Lalu yang ketiga ada clearway, adalah suatu bidang persegi yang telah ditentukan yang terdapat di daratan atau permukaan air yang berada di bawah kendali pihak penyelenggara yang ditentukan atau dipersiapkan sebagai daerah yang aman bagi pesawat udara saat mencapai ketinggian tertentu, merupakan daerah yang bebas terbuka yang disediakan untuk melindungi pesawat saat melakukan manuver pendaratan lepas landas. Lalu yang keempat ada runway strip. Runway strip adalah luasan bidang tanah yang menjadi daerah landasan pacu yang penentuannya tergantung pada landasan pacu dan jenis pendaratan yang dilayani. Fungsi dari runway strip ini sebagai mengurangi risiko kerusakan pada pesawat yang melewati batas runway dan melindungi pesawat yang terbang di atas ketika melakukan lepas landas atau pendaratan. Lalu yang kelima ada runway and safety area atau RESA, adalah suatu daerah simetris di sekitar perpanjangan garis tengah landasan pacu atau runway centerline dan berbatasan dengan ujung strip landasan pacu yang utamanya ditujukan untuk mengurangi resiko kerusakan pada pesawat udara akibat undershooting atau overrunning dan juga memungkinkan pesawat udara yang mengalami overrunning dapat mengurangi kesempatan dan pesawat udara yang mengalami undershooting dapat meneruskan pendekatan atau approach atau pendaratannya. Fungsi dari RESA ini dipersiapkan untuk mengurangi bahaya kerusakan pesawat yang tergelincir keluar landasan serta untuk pergerakan kendaraan pemadam kebakaran. Macam-macam kerusakan yang biasanya terjadi, yang pertama ada keretakan atau cracking pada perkerasan lentur disebabkan oleh penurunan fondasi, beban yang melebihi, penyusunan permukaan konstruksi sambungan yang kurang baik, meliputi sebagai berikut: memanjang, melintang, kulit buaya melengkung setempat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada kerontokan atau disintegration pada perkerasan lentur disebabkan pemandatan aspal permukaan yang kurang baik, campuran material aspal yang kurang baik, temperatur campuran aspal yang melebihi persyaratan dengan bentuk material yang lepas,
tidak melekat dengan aspal atau ruffling. Selanjutnya ada mengelupas atau aspal stripping. Pada pekerasan terjadi karena tidak sempurnanya pekerjaan lapisan tekot, sehingga lapisan tambahan atau overlay mengelupas baik dipicu oleh beban pesawat maupun. Selanjutnya ada lendutan di jalur roda atau rutting. Pada pekerasan lentur terjadi pada lintasan roda sejajar dengan arah pergerakan pesawat. Dapat merupakan tempat pengenangan air hujan yang jatuh di atas permukaan pekerasan, mengurangi titik kenyamanan dan akhirnya timbul retak-retak. Selanjutnya ada kekesatan skid resistant. Pada pekerasan lentur adalah penurunan kemampuan dari permukaan perkerasan untuk memberikan kekesatan yang baik, good friction, pada semua kondisi cuaca terutama pada cuaca hujan atau basah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.